Video. Iya, video. Oke. Kita sekarang halo ke kampung orang asli. Ya, kita dulu ke orang asli. Jihan. Jihan. Sekarang kita dah berada di kampung Klewang. Atau kampung orang asli ya. Sebagai kampung ni kampung Klewang. So kampung ni di mana kita dapat tengok dia punya struktur rumah dia still lagi mengekalkan tradisi, okey, ataupun tradisional punya rumah. Di mana rumah dia menggunakan buluh. Okey, atap dia menggunakan atap pucuk dan kayu. Okey, kalau musim panas, rumah ni sangat-sangat berbunyi. Maksudnya bila kita duduk di luar panas, masuk ke dalam memang dia sejuk lah. Memang panas tu tak terasa. Yes, design dia tu. Okay. Dan lantai pun dia menggunakan lantai buluh juga. Okay, di mana mereka ni. Dan kalau anda dapat perasan sekarang ni agak modern sikit lah. Sebab dulu ni mereka menggunakan kayu api.
Dan kalau anda dapat perasan, ada tonggeng di bawah rumah. Dah agak moden sikit lah. Okay. Dan kaum yang menduduki kampung ini adalah kaum Jahai. Okay, kalau kita tengok seluruh kawasan, kita ada dua kaum, Jahai dan juga Temiang. Okay, di mana Jahai ni dia conquer bahagian utara Tasik, iaitu Raya Belum lah. Temiang dia akan conquer bahagian selatan Tasik lah, iaitu Temenggung. Okay. So di mana Tasik ni kita terbagi kepada dua, Temenggung dan juga Raya Belum. Raya Belum ni adalah hutan diraja. Itu yang kita panggil dia Royal Belum. Okey, kita simpan. Dan populasi penduduk di kampung ni lebih kurang dalam 60 ke 80 orang, termasuk budak-budak. Okey, di mana sekarang ni kalau anda lihat, budak-budak tak berapa ramai sebab sekolah. Ini hari apa? Senin. Sekolah, ada sekolah hari ni? Sekolah. Ada sekolah di perkampungan besar di RPS Sungai Tiang. Sudah naik bot. Mereka yang tadi yang balik tu semua hantar anak-anak sekolah. Okey. Kalau kita dapat lihat seluruh kawasan Tasik, kita ada lebih kurang dalam 16,000 orang asli. Okay, di dalam Raya Belum ni tak sampai 1,000, tetapi di luar Raya Belum memang terlalu banyak. Disebabkan Raya Belum ni tidak terlalu besar. Raya Belum ni hanya 134,000 hektar. 134,000 hektar. Tak terlalu besar. Dan Temenggung memang besar, 200 lebih lah. Itu adalah Temenggung. Okay, so di Temenggung tu lagi ramai lah. Okay, sumber pendapatan mereka macam kebiasaan, kalau kebiasaannya mereka tiap-tiap petang mereka akan turun ke Tasik, mereka akan tahan pukat lah untuk tahan ikan. So besok pagi mereka akan keluar ke jeti dan jual hasil tangkapan lah. Okay, ataupun kalau ada musim madu, musim buah, mereka akan masuk ke hutan mencari sumber-sumber hutan dan juga jual di luar. Sama juga kalau rotan, mereka akan datang collect dan mereka jual macam biasalah, mereka akan jual itu. Dan macam kita kalau ada camping lebih daripada 4 hari, kita akan ambil mereka ni sebagai porter untuk bawa barang lah. Yang itulah kita rencana, dia nak jana pendapatan mereka. Okay, dan juga kita punya government pun ada bagi bantuan juga. Satu family 400. Kita punya dia bagi sekali dengan beras, minyak dengan susu. Okay, yang lain dia kena beli lah. Itu kita punya bantuan lah. Dan apa lagi? Apa lagi? Okey, beragama. Mereka beragama, ada yang Islam, Kristian di bahagian Munggu, ada juga. Dan kebanyakan mereka tidak lagi beragama. Belum lagi. Okey. Orang panggil apa? Bukan primitif. Kreatis. Animism. Yes. Yang tidak beragama. Okay. Mereka ni kalau ikut Puak Jahan ni, dia masih lagi percaya semangat hutan. Dia semangat hutan. Yes. Yang mana yang di RPS Sungai Tiang, yang tu memang beragama Islam. Di RPS Manun memang beragama Islam. Kita ada banyak kampung. Okay. Dia mengundi kat mana, Sok? Mengundi dia ada 3 tempat tahun ni. Dia ada Sungai Kejar, Sungai Tiang dengan Pos Kemah. Kena naik bot lah. Kena naik bot. Bot patung lah. Bot mereka akan carilah. Nanti yang kerajaan akan uruskan lah. Sama ada dia kerajaan sewa untuk operator, public operator untuk pergi. Ataupun kadang tu mereka ada bot sendiri, mereka boleh pergi sendiri. Yes. Okay. Okay, bahasa mereka boleh bertutur adalah bahasa Jahai, bahasa Temiah dan juga bahasa Melayu. Sebab mereka dah lama di sini. Okey, kalau kita tengok Puak Jahai ni, saya lupa nak beritahu, asal usaha dia punya big family adalah Negrito. Okey, Negrito. So kalau kita tengok dia punya structure, kulit, rambut sebiji macam African. Yes. Asal usul mereka daripada sana. Okey. Yes. Yang mana Temiah, asal usul dia di puncak-puncak gunung Vietnam. Itu kalau kita pergi ke kampung Temiah, dia lebih putih dan rambutnya lebih panjang. Dan dia punya anak-anak asli yang perempuan tu memang lawa-lawa. Okay. Ada apa soalan lagi? Ada apa soalan lagi? Yang ni barang apa? Boleh jumpa pengulu dia. Pengulu dia. Tata! Pengulu angkat tangan! Tu pengulu dia.
Kita jumpa nanti dia bagi kat serah kat dulu dah.